نحمده سبحانه وتعالى الملك الحق المبين ونصلي ونسلم على نبينا صادق الوعد الأمين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا أكثر من قول لا إله إلا الله الحمد لله yang dimuliakan lagi dikasih tuan pengerusi tuan imam para asatizah, pimpinan masyarakat, muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita banyakkan syukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah telah beri dalam kehidupan kita. Dan pada malam ni Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan dua nikmat yang Allah telah zahirkan pada kita pada malam ni. Yang disebut oleh Nabi SAW dengan nikmatan, dua nikmat. Yang pertama nikmatul faragh, nikmat ada kelapangan waktu. Disebabkan nikmat kelapangan waktu ini, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sampai ke rumah Allah pada malam ini. Kita dapat duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan yang kedua Nabi sebut nikmat sihah, nikmat kesihatan. Sebab daripada nikmat kesihatan itu, alhamdulillah malam ini kita dapat sama-sama datang ke rumah Allah dan duduk dalam majlis ilmu. Ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena syukur atas segala nikmat yang Allah beri pada kita. Kerana semua nikmat ini akan ditanya di akhirat. Satu ketika baginda Nabi SAW dan para sahabat waktu itu tak ada makanan. Yang mana baginda telah dijamu dengan air kosong. Itu pun baginda bagi tahu pada para sahabat dekat akhirat nanti air kosong juga akan ditanya oleh Allah. Apatah lagi nikmat-nikmat lain yang mana yang Allah beri pada kita tapi kita tak hargai nikmat tadi. Ayah, ibu-ibu dirahmati Allah, setiap orang Allah Ta'ala bagi usia, bagi umur, dan kadar umur manusia ni berbeza-beza. Ada orang yang mana umur mereka panjang dan ada manusia yang mana umur mereka pendek. Tuan-tuan dirahmati Allah, daripada sejak zaman dahulu hingga ke hari ini umur manusia berbeza-beza. Ulama telah bahagikan peringkat umur manusia kepada tiga peringkat. Peringkat pertama iaitu peringkat umur manusia yang paling panjang. Peringkat umur manusia yang paling panjang ialah peringkat umur umat Nabi Nuh AS. Peringkat umur umat Nabi Nuh AS ialah peringkat umur yang paling panjang. Di antara 1000 ke 1500 tahun. Ini umur manusia yang paling panjang. Kata Imam Ibn Qasir rahmatullahi alaih, umur Nabi Nuh AS ialah 1300 tahun. Umur Nabi Nuh 1300 tahun. Tetapi umur umat Nabi Nuh AS di antara 1000 ke 1500 tahun. Ini umur manusia yang paling panjang. Dan kalau kita nak gandingkan dengan umur akhirat, al-fasanatim mimma ta'udun, satu hari akhirat sama 1000 tahun di dunia, maka umur umat Nabi Nuh AS cuma baru satu hari. Ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringkat umur kedua yang paling panjang, umur manusia yang paling panjang peringkat kedua ialah umur umat Nabi Musa AS. Ulama beritahu umur umat Nabi Musa AS ialah di antara 300 ke 500 tahun. Ini umur umat Nabi Musa AS. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, satu ketika baginda Musa AS terlihat satu orang makcik yang menangis di tepi jalan. Maka baginda Musa AS telah bertanya kepada makcik tadi, "Wahai makcik, kenapa engkau menangis?" Makcik itu beritahu, "Wahai Musa, saya ni ada satu orang anak lelaki. Anak lelaki saya muda lagi, belum sempat kahwin. Dia telah meninggal dunia. Dan disebabkan itulah saya telah menangis." Nabi Musa AS telah bertanya, "Wahai makcik, berapa umur anak kamu tu?" Makcik tu beritahu, "Wahai Musa, anak saya muda lagi, belum kahwin. Umur dia 300 tahun. Subhanallah. Muda lagi, belum kahwin, 300 tahun. Kalau kita zaman tu mungkin baby je zaman tu. Tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi Musa beritahu, "Wahai makcik, ketahuilah akan datang satu zaman, satu umat
iaitu umat Muhammad SAW, umur mereka cuma 70-80 tahun saja. Umur mereka pendek, 70-80 tahun. Setengah ulama kata baina sittin wa sab'in, di antara 60 ke 70 tahun. Makcik tu dengar, dia beritahu kepada baginda Musa, wahai Musa, kalaulah aku hidup zaman tu, aku tak buat benda lain melainkan rokok dan sujud pada Allah saja. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini peringkat umur manusia yang kedua di antara 300 ke 500 tahun, iaitu peringkat umur umat Nabi Musa AS. Peringkat umur yang ketiga, iaitu peringkat umur manusia yang paling pendek, iaitu umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 60 ke 70 tahun, setengah ulama kata di antara 70 ke 80 tahun. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini umur kita semua. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, dalam peringkat umur 70-80 tahun itu pula, Allah bahagikan manusia masing-masing. Ada orang sampai 20 tahun je, ada orang sampai 40 tahun, ada orang tuan-tuan dirahmati Allah, Allah panjangkan usia dia sampai 100 tahun. Ini masing-masing punya bahagian. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat umur ini, nikmat usia ini kita kena gunakan dengan sebaik-baiknya, kerana nikmat usia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ke akhirat. Bahkan ditanya juga bukan sahaja keseluruhan usia, bahkan ada soalan yang ditanya di mahsyar ialah peringkat umur muda kamu, apa kamu guna waktu peringkat umur muda. Umur tua lain cerita, tanya lain pula. Umur muda ditanya, tuan-tuan dirahmati Allah, waktu peringkat umur muda apa kamu buat waktu peringkat umur muda. Tuan-tuan ayah-ibu dirahmati Allah, sahabat Nabi SAW yang paling panjang umur dia adalah Sayyidina Salman Al-Farisi. Umur dia dekat 200 tahun, dekat-dekat 200 tahun. Salman Farisi hidup dua syariat, Nabi Isa AS dan syariat Nabi Muhammad SAW. Dia tak pernah jumpa Nabi Isa, tapi hidup syariat Nabi Isa. Macam kita, kita tak pernah jumpa Nabi Muhammad, tapi kita hidup syariat Nabi Muhammad. Macam tu. Jadi dihidup syariat Nabi Isa, kemudian sampailah zaman syariat Nabi Muhammad SAW, Salman Farisi beriman pada Nabi SAW, beriman pada Allah. Bahkan Nabi sebut Salman Farisi ialah keluarga kami. Salman Farisi keluarga kami. Kenapa? Kerana ketika itu Salman Farisi tak ada keluarga dah. Ketika itu Salman Farisi telah hijrah daripada negara dia, pindah ke kota Madinah dan dijadikan hamba ketika itu. Kemudian akhirnya dibebaskan oleh para sahabat Nabi SAW, masuk Islam, duduk bersama dengan Nabi, berjuang bersama dengan Nabi. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini sahabat yang umur paling panjang, Salman Farisi. Sahabat yang paling panjang tempoh hidup dia, iaitu selepas kewafatan Nabi, iaitu Sayyidina Anas bin Malik. Tadi umur paling panjang, tapi meninggal awal, lepas Nabi wafat, kemudiannya dia meninggal dunia. Tetapi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an ialah sahabat Nabi yang mana selepas kewafatan Nabi, dialah yang paling lambat sekali meninggal dunia. Tuan-tuan dirahmati Allah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an umur dia panjang sebab Nabi doa untuk dia. Dia ni ialah khadim Nabi, orang yang berkhidmat pada Nabi. Ibu Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim telah hantar Anas bin Malik waktu dia kecil. Umur 9 tahun dah hantar pada Nabi untuk khidmat Nabi. Kita hari ini tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi tak ada bersama kita. Ulama cakap umur 9 tahun nak hantar anak pergi mana? Hantar anak pergi belajar agama. Ini tuan-tuan dirahmati Allah. Ulama kata sekarang ni Nabi dah tak ada, tapi peninggalan Nabi ada, iaitu ilmu-ilmu agama ini peninggalan Nabi. Jadi umur 9 tahun seperti mana Ummu Sulaim hantar anak dia kepada Nabi, khidmat pada Nabi, kita kalau boleh umur 9 tahun ke atas. Umur 9 tahun, 10 tahun, 11, 12 ni ataupun 13 masuk sekolah menengah ni, kita hantar anak belajar agama supaya dia kenal Allah, dia kenal Nabi dalam kehidupan dia. Tuan-tuan, ayah, ibu pun dirahmati Allah, Anas bin Malik ni bukan sahaja umur panjang, bahkan didoakan oleh Nabi SAW anak dia ramai, anak dia ramai. Nabi doa dia umur panjang hingga tuan-tuan dirahmati Allah dihidup di zaman akhir-akhir zaman tabi'in. Hingga tuan-tuan dirahmati Allah, satu ketika baru masuk satu Ramadan, Anas bin Malik ketika itu dia punya bulu, dia punya kening dia panjang, tebal sebab umur dia tua sangat. Dia telah keluar rumah di hari satu Ramadan dan dia bagi tahu hari ni bulan, anak bulan dah nampak, hari ni dah masuk hari raya. Maka semua orang tak pandai tegur dia sebab dia Anas bin Malik, sahabat Nabi. Satu orang saya tuan-tuan dirahmati Allah, tabi'in, yang telah tegur dia dan bagi tahu dia, wahai Anas, hari ni baru satu Ramadan, yang tu bukan anak bulan, tetapi kamu punya kening panjang, tertutup mata kamu hingga kamu nampak macam anak bulan. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini Anas bin Malik umur panjang. Dan Anas bin Malik tadi saya sebut dia didoakan oleh Nabi, anak dia ramai. Tuan-tuan dirahmati Allah, Anas bin Malik punya anak begitu ramai
Hingga kata ulama, Anas bin Malik telah kebumikan anak dia sendiri dengan tangan dia 50 orang. 50 orang. Anak dia ni bukan mati kecil-kecil. Mati dah ada anak dah. Dah ada anak mati. Nak cerita, Anas bin Malik ni punya panjang umur dia dan punya ramai anak dia. Berkat doa Nabi SAW, 50 orang anak dia, dia kebumikan dengan tangan dia sendiri. Ni Anas bin Malik. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, sebab itulah kita kena syukur atas nikmat umur yang Allah bagi pada kita. Mungkin di kadang-kadang kita ada kawan-kawan yang sama umur dengan kita, telah pergi mendahului kita. Sama-sama sekolah dulu, sama-sama belajar dulu, sama-sama tempat kerja dulu, ataupun pernah sama-sama pergi surau dengan kita, tapi hari ini tak bersama dengan kita. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, kita berbalik kepada tajuk kita, iaitu memakmurkan rumah Allah. Makmurkan rumah Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, masjid ataupun surau ataupun musalla, tempat solat ini ialah tempat yang mulia, rumah Allah. Sebab itulah orang yang mana datang ke rumah Allah ni, dia perlu rasa gembiralah hati dia. Nabi SAW dalam satu doa baginda disebut dalam kitab Hizbul Azam, Nabi doa satu doa yang mana Nabi sebut, ya Allah, golongkan kami dalam golongan yang mana idza ahsanu istabsyaru wa idza asau istaghfaru, iaitu golongan orang beriman. Siapakah dia? Orang beriman ini sifat dia idza ahsanu istabsyaru. Bila dia buat benda yang baik, dia rasa gembira. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita dapat buat benda yang baik, datang ke rumah Allah, melangkah pergi surau, melangkah pergi masjid, hati kita kena rasa gembira, kena rasa seronok. Tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi sebut dalam doa tadi, wa idza asau istaghfaru, bila buat benda yang tak baik, orang beriman ada rasa tak seronok dalam hati dia, dan dia istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu bumi ini semuanya air. Ini disebut dalam kitab Ma'alim Mekah. Dahulunya bumi ini, permukaan ini semua air. Maka daripada permukaan air tadi, Allah telah wujudkan daratan. Allah telah wujudkan daratan. Dan daratan pertama itulah, tuan-tuan dirahmati Allah, dibina tapak Kaabah. Dibina Kaabah yang sekarang ni. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam juzuk 4 muka pertama. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakaw wa hudan lil alamin. Tempat pertama, rumah pertama yang dibina di dunia ini daripada daratan yang mana Allah wujudkan tadi ialah Kaabah Baitullahil Haram di Mekah. Tapi dalam ayat ni Allah tak sebut Mekah, Allah sebut Bakkah. Kenapa Allah sebut Bakkah? Bakkah ni maksud dia menangis. Bakkah ni maksud dia menangis. Satu ketika dulu, tuan-tuan dirahmati Allah, siapa sahaja yang pergi Mekah, dia menangis. Sebab di sana tempat mereka mohon taubat pada Allah, tempat mereka zahirkan penyesalan mereka, tempat mereka rasa bersalah atas kesilapan yang mereka buat. Di sana ialah rumah Allah. Mereka merayu mohon taubat hingga orang semua datang ke sana. Orang panggil inilah Bakkah, tempat untuk kita menangis. Tak ada orang seronok pergi Mekah, pergi sana menangis. Tapi hari ini tuan-tuan dirahmati Allah, kerana kita tak faham apa itu Mekah, kita boleh pergi Mekah seronok-seronok, ketawa-ketawa, selfie-selfie, tak ada rasa apa-apa. Kenapa? Kerana kita tak faham maksud Mekah yang betul. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, tak salah untuk kita selfie ke ambil gambar, tetapi kita kena tahu tempat yang sesuai, tempat yang patut, tempat yang tak patut. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, inilah tempat yang mana dibina awal-awal sekali. Ulama kata nak bagi tahu betapa pentingnya masjid ini, hingga daratan pertama yang Allah bina, di situ Allah bina Kaabah, bina masjid. Tuan-tuan dirahmati Allah, begitu juga yang bina masjid tadi, yang bina Kaabah tadi bukan orang biasa-biasa. Baginda Ibrahim alaihissalam, ulama mengatakan bahawa tukang bina ataupun kontraktor yang terbaik ialah kontraktor yang membina masjid. Kontraktor bina masjid inilah kontraktor terbaik, kerana dia bina satu bangunan yang mana di sana ketaatan pada Allah akan dizahirkan. Ketaatan pada Allah akan dizahirkan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Ibrahim alaihi salam telah bina Kaabah. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, nak cerita betapa mulianya Kaabah tadi, Allah Subhanahu wa taala jadikan baginda Ibrahim tukang bersihkan Kaabah pula. Bukan sahaja bina Kaabah, bahkan tukang bersihkan Kaabah. Sebab tu saya pernah dengar daripada satu orang, Syekh almarhum Kai Uzairan Taifur Abdillah rahmatullah alaih, dia kata orang yang mana bersihkan masjid, iaitu siap masjid,
Tok siap masjid ini jangan rasa dia rendah diri. Dia rasa macam saya ni tak ada apa-apa. Saya ni tok siap je tak ada apa-apa. Sebenarnya Kiai Zoran kata dia dalam hati dia kena rasa gembira kerana Allah pilih dia jadi tok siap masjid. Jangan dah dia rasa saya ni tak patut jadi tok siap, patut jadi pengerusi saya ni. Jangan. Ulama kata sebenarnya pengerusi dengan tok siap lagi mulia. Kenapa? Kerana tok siap ni tuan-tuan dirahmati Allah mewarisi kerja baginda Ibrahim AS. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, antahira baitiya lit-taifin wal-aqifin war-ruk'a sujud. Baginda Ibrahim dan Nabi Ismail jadi orang yang bersihkan Masjidil Haram. Tukang bersih Masjidil Haram. Maksudnya ulama kata mana-mana orang yang bersihkan mana-mana masjid, mana-mana surau, mana-mana tempat ibadat untuk orang salat, maka mereka sedang mewarisi kerja baginda Ibrahim AS. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bukan itu sahaja, bahkan baginda Nabi SAW sendiri telah menzahirkan tentang betapa pentingnya masjid. Hingga ketika awal hijrah baginda Nabi daripada kota Mekah pergi kota Madinah, yang pertama baginda bina ialah masjid. Masjid yang pertama dibina dalam Islam adalah Masjid Quba. Tuan-tuan dirahmati Allah, itulah binaan pertama yang baginda bina ketika baginda sampai di kota Madinah. Tuan-tuan dirahmati Allah, ulama kata orang yang hijrah pergi satu tempat bina satu masjid, ini sunnah. Tetapi bagi masyarakat kita, kita tak ambil sunnah ni. Kita mungkin tak ada kekuatan nak buat sunnah ni. Tetapi tuan-tuan boleh lihat sunnah ini diamalkan oleh orang-orang belah-belah India. Sunnah ini diamalkan oleh orang Bengali. Sunnah ini diamalkan oleh orang Pakistan. Sebab tu tuan-tuan tengok mereka hijrah pergi Malaysia, dia buat masjid India. Sebab apa dia buat masjid India? Nak menuruti sunnah Nabi SAW bila hijrah satu tempat, buat masjid. Nabi hijrah daripada kota Mekah pergi Madinah, Nabi buat Masjid Quba di sana. Mereka ambil sunnah ni. Mungkin kita tak ada kekuatan nak buat sunnah ni, ataupun kita ni bangsa yang minoriti, tak ramai. Mereka pergi satu dunia. Tonton pergi banyak negara, tonton pun akan jumpa tempat di mana, di negara sana yang mana ada orang India di sana pun mereka buat Masjid India di sana. Tonton dirahmati Allah, begitu juga Pakistan, begitu juga Bengali. Tonton tengok mereka ambil sunnah ni, sunnah bina masjid lepas mereka hijrah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, namun masjid di zaman Nabi SAW bukanlah masjid yang hebat seperti kita. Tak ada aircon, tak ada kipas macam kita. Tak ada kapet, tak ada lantai macam kita. Tak mewah seperti kita. Masjid di zaman Nabi SAW cumalah hanya batang kurma. Batang kurma berlantaikan tanah. Batang kurma berlantaikan tanah. Itu dah dipanggil masjid. Kenapa dipanggil masjid? Ulama cakap masjid yang utamanya bukan binaannya, masjid yang utamanya ialah amalan yang hidup di dalamnya. Itulah yang paling utama sekali. Sebab itulah tuan-tuan dirahmati Allah, walaupun Masjid Nabawi ni ialah masjid yang mana masjid tempat Nabi solat, bahkan pahala solat di situ menjadi khilaf dengan ulama. Hadis sahih kata 1,000 kali tuan-tuan. Semayang di situ seperti 1,000 kali kita semayang. 1,000 kali ganda, Masya Allah. Masjidil Haram 100,000. Masjid Nabawi 1,000 kali ganda. Besar pahala. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah, di zaman hayat baginda Nabi SAW, Masjid Nabawi itu berlantaikan tanah, bertiangkan pokok kurma. Tuan-tuan dirahmati Allah, lampu tak ada. Lampu, cahaya lampu datang daripada pelita tahun 9 Hijrah. Tuan-tuan buka dalam kitab sirah, ketika zaman Nabi SAW, tahun 9 Hijrah baru orang datang bawa lampu, datang bawa pelita. Siapa yang bawa tuan-tuan? Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ialah orang pertama yang bawa lampu masuk Masjid Nabawi. Tahun 9 Hijrah, tahun 10 Hijrah Nabi dah wafat. Nak cerita betapa lamanya sahabat Nabi semayang dalam keadaan tak ada cahaya. Sebab itu orang munafik tuan-tuan dirahmati Allah, mereka tak pergi dua waktu, waktu Isyak dan juga waktu subuh. Sebab ketika itu waktu gelap, orang tak nampak, maka mereka anggap ni Nabi tak nampak, jadi mereka tak payah datang. Waktu lain mereka datang. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betapa sedihnya pada hari ini, di mana tuan-tuan dirahmati Allah, bukan saja Isyak dan subuh saja tak ada, bahkan setengah-setengah surau, setengah-setengah masjid, amat menyedihkan, 5-5 waktu pun kurang orang. Tuan-tuan, ayah, ibu dirahmati Allah, betapa pentingnya masjid ini, kerana ulama menyebut masjid ataupun surau ini hati bagi satu kampung. Tuan-tuan dirahmati Allah, satu-satu kampung masjid ini hati dia. Dalam diri manusia yang paling penting hati. Tuan-tuan dirahmati Allah, hati bagi kampung ialah masjid, hati bagi kampung ialah surau.
Kalau masjid hidup dengan amal, maka kampung tu hidup dengan amal. Kalau masjid tu mati, maka kampung tu mati. Imam Bukhari rahmatullah alaih satu hari, dia berjalan dengan anak murid dia. Dan sampai di satu kampung, di sana ada satu masjid. Imam Bukhari tunggu-tunggu, orang kampung tu tak datang semayang. Imam Bukhari suruh anak murid dia azan. Anak murid dia pun azan. Lepas azan, tunggu-tunggu orang tak datang. Imam Bukhari suruh anak murid dia iqamat. Anak murid dia pun iqamat. Orang tak datang juga waktu tu. Imam Bukhari jadi imam waktu tu, tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah, lepas bagi salam, ulama bagi tahu, Imam Bukhari rahmatullah alaih tanpa baca doa telah bangun dan keluar daripada masjid tu dan seakan-akan bersegera tinggalkan kampung tu. Tuan-tuan dirahmati Allah, anak murid Imam Bukhari terkejut. Kenapa tuan-tuan? Kerana Imam Bukhari tak pernah buat macam tu. Imam Bukhari tak pernah buat PN macam tu, perangai macam tu tak pernah buat. Lepas mayang tak baca doa, tak zikir terus bangun, tak pernah buat. Tuan-tuan dirahmati Allah, anak murid dia kejar dia. Wahai sang imam, kenapa imam buat macam ni? Kami tak pernah tengok imam buat macam ni. Imam Bukhari bagi tahu, kalau kamu nak tahu, sesungguhnya masjid ialah hati bagi kampung. Kalau masjid itu ada orang solat, maka di kampung itu ada orang solat. Kalau di masjid itu saf dia lurus, masya-Allah. Saf dia betul lurus, masya-Allah. Kaki sama, masya-Allah. Maka orang kampung tu satu hati, tak ada bergaduh. Kalau saf dia ada bengkok sikit, maksudnya kat dalam taman ni, kat kampung ni, ada sedikit salah faham orang kat taman ni. Tapi masalahnya kampung tu saf pun tak ada. Bukan saf bengkok, saf pun tak ada. Bila mana masjid tak ada, tak dihidupkan dengan semayang, maka azab Allah sedang berjalan menuju ke kampung tu. Maka aku takut tengah-tengah aku berada di kampung tu, Allah turunkan azab. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah, nak cerita betapa besarnya peranan masjid ini. Hati bagi kampung. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan masjid ini tempat turunnya rahmat Allah. Tempat turunnya rahmat Allah. Sebab itulah kita pergi masjid, masuk masjid kaki kanan. Baca doa, Allahummaftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Kerana masjid tempat turunnya rahmat Allah. Surau tempat turunnya rahmat Allah. Musalla tempat turunnya rahmat Allah. Di sana turunnya rahmat Allah. Orang yang balik daripada masjid, orang yang balik daripada semayang berjemaah, mereka ini membawa rahmat Allah. Sebab tu ulama kata kalau boleh kita balik masjid, balik daripada surau, baik semayang zuhur ke semayang asar, kalau boleh kita terus balik rumah. Kenapa? Kerana kita nak bawa rahmat yang kita dapat daripada masjid dan surau tadi terus ke rumah kita. Bila mana rahmat tadi masuk ke rumah kita, maka tuan-tuan dirahmati Allah, kasih sayang di antara keluarga akan berlaku. Kebahagiaan akan tercetus disebabkan kita bawa balik rahmat Allah tadi. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah, mungkin kerana kelemahan kita ataupun mungkin kerana kesuntukan waktu kita, kebanyakan tuan-tuan dirahmati Allah, orang-orang kita balik masjid terus pergi warung, balik masjid terus pergi restoran. Tuan-tuan dirahmati Allah, restoran mamak seluruh Malaysia maju, restoran seafood seluruh Malaysia maju. Tuan-tuan dirahmati Allah, sebab apa maju? Orang masjid lepas isyak pergi minum kedai mamak, balik bawa rahmat pergi kedai mamak, kedai mamak seluruh Malaysia maju. Tuan-tuan dirahmati Allah, 7-Eleven dulu buka 7, tutup 11, buka pukul 7, pukul 11 baru tutup 7-Eleven. Sekarang 7-Eleven tak 7-Eleven dah, 24 jam buka. Sebab orang masjid kadang-kadang pergi sana beli barang, bawa rahmat pergi 7-Eleven. Maju tuan-tuan dirahmati Allah. Alangkah baiknya rahmat tadi tuan-tuan kita bawa ke rumah kita dulu, balik rumah baru kita pergi beli barang. Ini sebaiknya kalau kita ada kekuatan, kalau kita mampu. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah, masjid di zaman Nabi SAW hidup dengan amal. 24 jam Masjid Nabawi hidup. Hari ini kita lihat di tempat kita tuan-tuan, masjid ada yang berkunci, masjid yang tutup, sebab kita risau takut pencuri masuk. Sebab ini zaman fahsyat dan munkar, zaman di mana kerosakan umat. Orang tak takut curi tabung masjid. Orang dah tak takut dah curi tabung masjid, tak takut zaman ni tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah, zaman Nabi SAW masjid dia 24 jam. Kenapa? Kena fikir risau sahabat Nabi. Mereka risau takut tengah-tengah malam ada orang dapat hidayat nak masuk Islam. Ke mana orang tu nak pergi? Takkan nak tunggu besok pagi? Mereka telah hidupkan masjid dengan 24 jam amal. Tuan-tuan, hari ini kita di tanah air kita, kita sama-sama fikir, ini kalau tengah-tengah malam orang bawa kereta nak pergi jalan-jalan daripada Johor nak pergi Kedah, tengah-tengah jalan minyak kereta habis, susah dia. Maka disebabkan fikir risau ini tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang kerja petropam telah buka petropam 24 jam.
Kita tengok ada Petronas yang 24 jam. Ada setengah-setengah tempat minyak yang mana mereka dia buka 24 jam. Sebab apa? Sebab fikir mereka takut orang yang pergi travel minyak habis. Maka kalau dia orang tak buka, tak ada tempat dia nak tuang minyak. Tuan-tuan dirahmati Allah, begitu juga kedai-kedai makan. Mereka fikir kalau orang pergi travel tengah-tengah malam, tak ada tempat nak makan, mereka susah. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, sebab fikir tadi orang telah buka kedai makan 24 jam. Tetapi agama, tak ada orang fikir untuk agama. Hingga tuan-tuan dirahmati Allah, agama hanya dibuka masjid ini satu hari 5 kali saja. Dan buka pun sekejap je, berapa-berapa minit je. Subuh buka sekejap, zuhur buka sekejap, asar buka sekejap, maghrib buka sekejap, isyak buka sekejap. Kenapa? Kerana kelemahan kita. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW dalam syarah hadis Nabi SAW, di mana telah dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan rahmat ataupun segerakan rahmat di satu-satu tempat bila mana tiga perkara berlaku. Pertama, bila mana tuan-tuan dirahmati Allah, ada di satu-satu kampung orang yang ulang alik ke masjid. Disebabkan ini tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan segerakan rahmat ke kampung tu. Allah akan segerakan rahmat ke kampung tu bila mana ada orang ulang alik pergi ke masjid. Ulang alik pergi ke masjid tuan-tuan dirahmati Allah, bukan hanya maghrib isyak saja, tetapi 5 waktu ulang alik ke masjid. Orang yang ulang alik ke masjid, Nabi SAW beritahu bersaksi atas iman dia, bersaksi atas keimanan dia. Maksud dia, dini orang beriman. Sahabat Nabi SAW, mereka menjadikan masjid sebagai tempat mereka melakukan akmal. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah, sahabat Nabi banyak masa dekat masjid. Hingga kadang-kadang percakapan mereka bertukar dengan kita. Kita hari tuan-tuan masa banyak dekat rumah. Orang tanya nak pergi mana, kita cakap nak balik rumah. Bila kita nak pergi masjid, orang tanya nak pergi mana, kita kata nak pergi masjid. Sebab apa kita cakap nak balik rumah? Sebab balik ini digunakan untuk tempat asal kita, tempat yang kita banyak bagi masa. Sahabat Nabi SAW, orang tanya nak pergi mana, dia kata nak balik masjid. Nak pergi mana? Nak pergi rumah. Terbalik percakapan dia dengan kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana masa dia banyak dekat masjid. Ini percakapan yang bertukar dengan kita. Sebab masa mereka banyak di rumah Allah, banyak masa mereka di masjid. Mereka pandai susun waktu mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita biasa dengar orang cakap dunia 50, syekh akhirat 50. Betul tuan-tuan, tapi masalahnya tak sampai 50 untuk akhirat. Tak sampai 50. Kita bagi untuk dunia 100 ribu untuk projek kita. Tabung masjid kita bagi RM1. Kita kata, syekh, dunia 50, akhirat 50. Untuk dunia kita, kita boleh bagi dekat pasar malam berjam-jam. Kita bagi untuk bisnes kita berjam-jam. Masjid kita bagi 5 minit, kadang-kadang zikir pun tak. Kita kata, syekh, dunia 50, akhirat 50. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini yang kita perlu jelas. Bahawa akhirat adalah tempat kita kembali buat selama-lamanya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu hadis kursi baginda Nabi SAW, di mana tuan-tuan dirahmati Allah, Allah berfirman. Hadis kursi ini ialah firman Allah melalui lidah Nabi SAW, di mana tuan-tuan dirahmati Allah dikatakan, a'dattu salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatarun ala qalbin bashar. A'dattu salihin akan diberikan kepada orang-orang yang saleh, ma la aynun ra'at, satu nikmat yang mana tidak ada mata pernah melihat. Adatu ibadiyah salihin, untuk hamba-hambaku yang soleh, kata Allah, aku nak bagi satu nikmat yang mana tidak ada mata pernah melihat. Wala uzunun sami'at, tidak ada telinga pernah mendengar nikmat ini. Wala khatarun ala qalbin bashar, dan nikmat yang aku nak bagi ini tidak ada hati pernah terlintas. Tengah menyebut tidak ada fikiran pernah terlintas. Ini Allah sebut dalam hadis kursi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak bagi nikmat macam ni untuk siapa? Untuk orang soleh. Dekat mana? Dekat akhirat. Yang mana mala ainun ra'at, mata tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Wala khatarun ala qalbin bashar, dan hati tak pernah terlintas. Nikmat begitu besar. Nikmat begitu besar Allah nak bagi untuk siapa? Untuk hamba yang soleh. Siapakah dia hamba yang soleh? Tuan-tuan dirahmati Allah, hari ini semua orang mengaku dia hamba yang soleh. Apakah orang yang baca Quran itu hamba yang soleh? Apakah orang yang pergi masjid itu hamba yang soleh? Orang yang nama soleh pun belum tentu dia dikira orang soleh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah sendiri jelaskan siapakah dia orang yang saleh dalam juzuk yang keempat, muka ketiga, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tuan-tuan dirahmati Allah, tanda orang saleh itu adalah dia yang mana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman pada Allah dan hari akhirat. Ini tanda orang saleh yang pertama, yang Allah janji nak bagi nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas oleh hati. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sendiri telah jelaskan pula ayat tadi, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Allah jelaskan ayat tu. Tuan-tuan, tafsir ini ada beberapa tafsir. Ada tafsir yang diterjemahkan ayat Quran diterjemahkan dengan ayat Quran. Ada ayat Quran yang diterjemahkan dengan hadis Nabi. Ada ayat Quran diterjemahkan oleh alim ulama. Jadi ada ayat Quran yang mana Allah sendiri terjemahkan dengan Al-Quran. Tuan-tuan dirahmati Allah, dalam ayat tadi yu'minuna billahi wal yaumil akhir, tanda pertama orang saleh ialah beriman pada Allah dan hari akhirat. Allah jelaskan pula dalam surah At-Taubah, siapakah dia orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Allah sebut innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, hanya senya orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat itu ialah orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Masjid Allah, kata ulama, bukan masjid Allah, bukan satu masjid, bukan satu rumah Allah, tetapi masjid Allah, banyak masjid. Nak cerita, ini tanda orang beriman, hati mereka terpaut dekat masjid. Ini tanda orang beriman pada Allah dan hari akhirat. Bahkan orang yang mana hatinya terpaut dekat masjid ini, tuan-tuan dirahmati Allah, mereka ini akan digolongkan di kalangan golongan yang mana dilindungi di bawah lindungan arasy Allah di kehidupan akhirat. Tujuh golongan Nabi sebut yang mana dia dapat mendapat lindungan arasy Allah di hari akhirat, di saat manusia lain dalam gundah gulana, dalam kelam kelibut, mereka dapat bantuan Allah. Siapakah mereka? Antara mereka ialah orang yang mana hati mereka terpaut dekat masjid, ada rasa cinta pada rumah Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini sifat orang saleh yang pertama disebut oleh Allah, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ajak orang kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Tuan-tuan dirahmati Allah, buat dakwah, ini tanda orang soleh yang kedua yang Allah sebut dalam juzuk keempat muka ketiga. Tanda ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah, orang soleh yang Allah sebut dalam Quran ialah wa yusari'una fil khairat, bersegera kepada kebaikan. Orang soleh ni, tuan-tuan, bersegera kepada kebaikan. Dengar azan, tuan-tuan dirahmati Allah, terus pergi masjid. Ada setengah mereka sebelum azan dah sampai masjid, merekalah ini golongan yang mana wa yusari'una fil khairat, bersegera kepada kebaikan. Bukan dengar azan, nantilah saya semayang, nanti saya pergi, sekejap lagi saya pergi. Bukan macam tu, tuan-tuan dirahmati Allah. Tanda orang soleh itu wa yusari'una fil khairat, bersegera kepada kebaikan. Ini tanda orang soleh yang Allah sebut dalam juzuk ketiga muka dalam juzuk empat muka ketiga. Tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi SAW punya tertib solat ada tiga. Sifat solat Nabi ni, ulama kata, tertib solat Nabi ni ada tiga. Pertama, tertib waktu, solat di awal waktu. Kedua, tertib cara, solat cara berjemaah. Ketiga, tertib tempat, tempat azan dilaungkan. Ini tiga tertib solat Nabi SAW. Kita tengok tiga-tiga ni ada tak kena kaitan dengan kita. Kalau Nabi sebut dalam hadis, sallu kama raaitumuni usalli, solat macam mana kamu lihat aku melakukannya. Tuan-tuan dirahmatullah, kita tengok dalam tiga-tiga ni ada tak kita buat. Kadang-kadang kita sibuk, ada kerja dan sebagainya, kita cuba usaha. Kalau tak dapat tiga-tiga, dua ada pun kita usaha. Kita tak nak tiga-tiga tak ada terus. Kenapa? Kita solat mesti kena cara Nabi. Kalau bukan cara Nabi, kita takut Allah tak terima solat kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena usaha. Bagaimana tiga-tiga tadi ada? Solat awal waktu, solat cara berjemaah, solat tempat azan dilaungkan. Ini kita nak usaha. Kita usaha untuk jaga. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah, betapa pentingnya sembahyang berjemaah ini, tuan-tuan dirahmati Allah. Hingga Nabi SAW pernah dalam hadis Nabi SAW ingin menyuruh anak-anak muda kumpul kayu api nak bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang berjemaah. Nak cerita betapa Nabi ni satu yang rahmat, yang penyayang, yang sayang pada umat dia. Tetapi Nabi tak sanggup tengok orang yang tak pergi masjid, tuan-tuan. Nabi tak berapa gemar, tak berapa gembira tengok orang yang sekadar hanya sembahyang di rumah. Tuan-tuan dirahmati Allah, untuk dunia kita faham. Untuk dunia kita faham. Orang yang main bola, dia tahu
dia tak boleh main bola seorang-seorang. Contoh main bola ke futsal ke, ambil bola sewa padang futsal seorang-seorang, dia tendang, dia keeper, dia striker, seorang-seorang main. Ini tak ada orang buat, tuan-tuan. Kalau ada, orang kata dia gila. Orang tangkap dia, tuan-tuan. Tak ada orang buat macam ni. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah, untuk semayang, orang semayang seorang-seorang dia tak rasa salah. Dia nak, dia tak semayang berjemaah, semayang seorang-seorang tak rasa salah. Untuk main bola dia nak berjemaah. Orang, kau keeper, engkau jadi back, engkau badan besar jadi orang Milo je lah. Ha, kutip bola kat belakang, tak boleh lari. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini kita pandai. Kita bagi-bagikan dalam kita main bola. Tapi dalam semayang berjemaah, kita tak. Saya semayang kat rumah je lah. Ha, untuk dunia kita faham. Tuan-tuan, satu kali, ada satu orang alim kita di Pulau Pinang, Penanti. Mufti Hamid, Penanti. Ha, orang, kalau orang lama-lama, biasa dengar nama dia, baru meninggal. Almarhum Mufti Hamid Penanti. Saya pernah ikut dia pergi keluar dakwah. Dia ni tuan-tuan dirahmati Allah, Allah bagi dia special, istimewa. Orang dakwah lain tidur pakai bedding, pakai alas tidur tebal. Dia pakai alas nipis. Orang tidur pakai bantal. Dia tidur pakai kelapa, buah kelapa. Bantal dia buah kelapa. Saya tanya, Mufti, kenapa pakai buah kelapa? Dia kata, saya ni tidur pakai buah kelapa, saya harap-harap supaya saya tengah tidur, saya tergolek. Jadi bila saya tergolek, saya boleh bangun tengah malam. Pakai buah kelapa tuan-tuan tidur. Ni betul-betul ni, bukan kita reka-reka. Betul-betul punya cerita. Saya dengar ulama-ulama pondok dulu-dulu pun tidur macam tu. Supaya mereka dapat bangun tahajud awal. Zaman tu tuan-tuan dirahmati Allah, bukan ada jam boleh kunci. Zaman kita tuan-tuan, jam 5, handset lagi kunci. Tak bangun juga. Subhanallah. Ha. Tuan-tuan dirahmati Allah, mereka orang takwa. Ha. Mufti Hamid ni tuan-tuan, dia satu orang yang mana, dia pernah cerita dekat saya, satu kisah. Satu kali dia pergi satu masjid. Dekat masjid tu tuan-tuan, ada ustaz ceramah, orang ramai. Hari tu ustaz tu, dia cerita bab janggut. Dia ni ustaz yang tak ada janggut. Dia tak suka janggut. Tuan-tuan, janggut sunnah Nabi. Janggut sunnah Nabi. Dan sunnah yang kekal sampai ke kubur ialah janggut. Serban orang tak pakai dalam kubur. Bersugi orang tak bersugi dalam kubur. Tetapi janggut ialah sunnah yang kekal sampai dalam kubur. Sebab tu kita kena belajar janggut. Ustaz dia tak suka janggut. Dia kutuk janggut. Dia kata janggut macam ni, janggut macam tu. Mufti Hamid ni tuan-tuan, dia orang alim, orang lama. Dia bangun angkat tangan, ustaz, saya ada satu kisah nak cerita kat ustaz. Depan orang ramai. Sebab ustaz ni dia telah cerita keburukan janggut, sedangkan janggut sunnah Nabi. Tuan-tuan dirahmati Allah, Mufti Hamid kata apa? Ustaz, satu kali dekat India, orang Hindu bergaduh dengan orang Islam. Bila bergaduh ustaz, dia bergaduh je, berlaku pembunuhan. Orang Hindu mati, orang Islam pun mati. Pemerintah tak tahu nak tentukan yang mana Hindu yang mana Islam. Sebab sama-sama kulit, sama-sama warna, tak tahu beza. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, panggil ulama, pemerintah panggil ulama, tanya, macam mana nak buat ni? Ulama kata, kalau dia ada janggut, dia orang Islam, tanam kubur orang Islam, cara Islam. Kalau dia tak ada janggut, bakar, tanam cara Hindu. Tuan-tuan dirahmati Allah, Mufti Ahmad tanya ustaz tu, ustaz, saya nak tanya ustaz, kalau ustaz ada waktu perang tu, ustaz ada kat belah mana? Kalau ustaz mati dalam peperangan tu, ustaz ditanam dengan cara Islam ke atau tanam cara Hindu? Ni tuan-tuan, Mufti Hamid kata, saya bukan nak malukan ustaz, tetapi ustaz telah hina sunnah Nabi di depan khalayak ramai. Maka saya tak sanggup perkara tu berlaku. Ni Mufti Hamid. Sekali tuan-tuan dirahmati Allah, ada orang pergi tanya dia, Mufti, ni bab sembahyang berjemaah. Mufti, dia cakap, tadi kami pergi rumah ke rumah buat dakwah, nak ajak orang datang ke surau, datang ke masjid. Satu orang abang, dia kata, awak tak payah ajak saya pergi masjid. Awak ingat saya tak tahu ke masjid? Awak ingat saya ni tak semayang ke? Jadi saya nak jawab macam mana? Dia tanya Mufti tu. Mufti kata, terus jawab. Dia orang alim, terus jawab. Dia kata, kalau orang tanya macam tu, jawab macam ni, bang, saya ni bukan kata abang tak semayang. Nak ajak abang pergi masjid ni, ajak abang pergi surau, semayang berjemaah ni, bukan saya kata abang tak semayang. Saya bagi contoh kat abang. Satu orang buat kenduri. Satu orang buat kenduri. Dia jemput jiran-jiran dia. Ha, jomlah datang rumah kenduri. Jiran dia kata, kau ingat rumah aku tak ada beras ke? Tak ada beras ke rumah aku? Kau ajak-ajak aku makan ke rumah kau. Bini aku tak makan ke? Bini aku makanlah. Rumah aku ada beras. Tak payah ajak. Bukan macam tu bang.
Kenduri ni kita nak ajak ramai-ramai makan sama-sama, makan berjemaah seronok, silaturahim, kasih sayang. Macam tu sembahyang berjemaah. Saya ajak abang pergi masjid, bukan kata abang tak sembahyang, abang sembahyang, tak cakap abang tak sembahyang, tapi nak ajak seronok-seronok sembahyang kat masjid ramai-ramai, kasih sayang, silaturahim. Ni tuan-tuan, ini jawapan Mufti Hamid. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nak cerita pentingnya sembahyang berjemaah tadi, dan kita niatlah ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk kita usaha di tempat kita, bagaimana di tempat kita hidup sembahyang berjemaah. Dan hidupnya amalan di dalam masjid. Bukan hidup sembahyang saja, bahkan hidup amal dalam masjid kita. Kita usaha untuk hidup di masjid kita. Amalan ta'lim, bacaan hadis. Bacaan hadis Nabi SAW perlu dihidupkan dekat tempat kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita boleh susun waktu. Lepas asar ke, lepas isyak ke, mana-mana waktu yang orang ramai, imam boleh baca satu dua hadis. Kita wujudkan bacaan hadis dekat masjid kita. Juga amalan bacaan hadis ini kita buat dekat rumah kita. Kita cari satu waktu yang kita boleh kumpul dengan isteri kita. Kita ambil waktu baca 3-4 hadis. Kita nak baca hadis sejam, depan anak bini panjang sangat, kita tak ada kekuatan. Tapi kalau tengok Hindustan, 3 jam tak rasa panjang. Dah habis dah Hindustan sekejapnya. Tengok cerita Jackie Chan, 2 jam tak rasa panjang. Rush hour tak rasa panjang, 2 jam. Tuan-tuan dirahmati Allah, baca hadis kita rasa panjang. Jadi ulama kata kita mula pendek-pendek, 3-4 hadis kat rumah kita. Supaya tuan-tuan dengan baca hadis kat rumah kita, hati kita terang, hati isteri kita terang, hati anak kita terang. Kita pening kepala, hantar anak pergi sekolah, anak tak faham-faham cikgu ajar. Eksamo dah habis banyak botol dah. Eksamo tak salah, kesmeh tak salah. Mungkin kerana hati tak terang, kata ulama. Jadi kita baca hadis kat rumah kita, moga dengan berkat bacaan hadis tadi, masuknya nur Quran, nur hadis ke hati kita, ke hati isteri kita, ke hati anak kita, maka rahmat Allah turun di rumah kita, hidup keluarga kita bahagia, hati kita sekeluarga terang. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah, amalan bacaan hadis kat rumah ni bukan saya suruh, bukan Nabi suruh, tetapi Allah suruh. Dalam surah Ahzab Allah perintah, wazkurna ma yutsla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bacakanlah di rumah-rumah kamu ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Perintah Allah, Allah perintah dalam Quran. Jadi tuan-tuan dirahmatilah, kita kena ambil waktu. Bila-bila waktu yang sesuai, kita kumpul keluarga kita. Kita biasalah kumpul keluarga tengok TV, drama petang, drama malam, berita dunia. Ini berita akhirat. Kita kumpul keluarga kita, baca berita akhirat 3-4 hadis. Dengan berkat bacaan hadis tadi, moga keluarga kita jadi bahagia. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita niatlah sama-sama, moga kita pakat bantu-membantu makmurkan masjid kita, kerana inilah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang luar tengok, tuan-tuan dirahmati Allah, orang-orang Islam ni bila dia ni sembahyang. Pernah sekali orang Cina cakap dengan saya, dia kata orang Islam ni datang sembahyang seminggu sekali hari Jumaat. Sebab dia cuma tengok waktu tu je orang Islam pergi sembahyang. Tuan-tuan dirahmati Allah, sedangkan kekuatan orang Islam ini tuan-tuan, selain daripada kekuatan dakwah, selain daripada kekuatan ilmu, kekuatan sembahyang berjemaah ini juga tuan-tuan dirahmati Allah, ialah satu kekuatan. Bahkan ahli sains sendiri buat kajian, bila mana orang solat berjemaah, kaki mereka rapat-rapat, maka akan stabilkan dia punya ion-ion dalam badan dia, tuan-tuan dirahmati Allah. Nak cerita betapa besarnya fadilat orang yang mana jaga solat berjemaah, tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang mana jaga solat berjemaah, Allah muliakan dia, Allah akan angkat dia dari tempat yang mulia. Sayyidina Umar beritahu, kama tahiyyatu tamutun kama tamutun natuba'asun, bagaimana kamu habiskan hidup kamu, begitulah kamu mati. Tuan-tuan, ulama kata kalau kita ni orang yang 5 waktu ulang alik pergi ke masjid, kalau kita tak dapat semayang kat masjid kita, dekat tempat kerja kita, kita semayang dekat sana, kat masjid, kat tempat kerja kita, orang ni ialah orang yang bagi masa ke rumah Allah. Maka orang ni akan mati dalam kebaikan. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita semua tak mampu nak pergi haji tiap-tiap tahun. Bahkan di kalangan kita, mungkin ada yang belum pergi haji lagi. Kerana pergi haji ni pilihan Allah, dan ada kota dia. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah, walaupun kita tak dapat pergi haji, jadi tetamu Allah ke kota Mekah, kita usahlah jadi tetamu Allah di masjid dan surau. Ini pun tetamu Allah juga. Kalau yang tu pun tak dapat, yang ni pun tak dapat, betapa rugi dan malangnya kita, tuan-tuan dirahmati Allah, tak ambil peluang ini. Tuan-tuan dirahmati Allah,
Mungkin itu saja perkongsian kita untuk malam ni. Saya minta maaf sebanyak bagi perkongsian ada terkasar bahasa, tersilap kata, terlanjur bicara. Saya minta maaf dengan tuan-tuan, saya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni saya, dan moga-moga apa yang kita dengar dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan. Moga-moga masjid kita, surau kita, musala kita hidup dengan amal 24 jam seperti Masjid Nabawi di zaman hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga Allah Ta'ala terima kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.